Mati kan gue dimana. Apa tuh? KTP yang bersangkutan. Berkas proyek ya Pak itu ya? Dokumen terkait proyek ya Pak ya itu ya Pak? Ada apa aja Pak? Ada terkait ada dokumen setoran nggak sih Pak? KTP. Uangnya Pak itu ya Pak? Uang setoran bukan sih Pak? Apa itu uang apa sih Pak? Uang apa sih yang diamplop Pak? Mobilnya Pak Joni tadi yang datang. Itu STNK dia juga. Ini kan disita ya Pak ya? Iya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumbal disita ya Pak ya? Supir ini. Mau diperiksa juga nih. Iya. Anjir. Gila kali. Ya Tribunnews, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah tadi pagi Tribunnews, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9.15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung. Dan barusan, sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus. Namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini, tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen. Di antaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari Tribunnews.com. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.